Guys, widih, banyak sekali ikannya nih. Widih, lihat ini. Wow. Lihat lagi. Ayo keluar. Widih, guys, lihat itu tuh. Udah keluar lagi tuh. Wih, lihat ini, guys. Guys, lihat. Wow, di sini ada ikan kecil nih. Wih, coba kita lihat. Halo, guys. Balik lagi bersama Keloman Official. Widih, guys, lihat. Wow, di sini ada ikan nih. Wow, lihat ini, guys. Widih, lihat ini, guys. Wow. Lihat, kita dapat ikan apa nih? Widih, lihat nih guys, ada yang keluar lagi tuh. Widih. Wih, sini. Wow, lihat ini. Widih, lihat. Wow, kita dapat 2 ikan sapu-sapu nih guys. Wow. Dedede, mantap sekali nih. Tahu gak sih teman-teman? Wow, ikan sapu-sapu ini ternyata bisa bertahan hidup di tanah kering tanpa air nih guys. Huh? Dedede, mantap sekali nih. Dan ikan sapu-sapu ini, wow, ternyata dia bernapas melalui kulit nih. Dan dia menyimpan oksigen dalam perut. Wedeh, mantap sekali nih. Tahu gak sih teman-teman? Asal ikan sapu-sapu ini berasal dari sungai Amazon. Okay. Wedeh, mantap sekali nih. Kita simpan dalam wadah saja nih guys. Sampai di rumah, kita akan masukkan dalam akuarium. Ayo, kita lanjutkan mencari lagi nih guys. Oke. Okay. Oh, kita masih dapat hewan lagi. Ayo kita cari. Widih, guys, lihat. Wow, di sini ada aliran air nih guys. Widih, guys, lihat. Wey, ternyata ada seekor kura-kura nih. Wow, lihat ini guys. Wow, ada 2 nih. Wow, ada 2 anak kura-kura. WDD, tahu gak sih teman-teman? Ciri khas kura-kura ini ternyata memiliki cangkang nih guys. Wow, dan fungsi cangkang ini melindungi diri dari sang predator nih guys. WDD, mantap sekali nih. Dan kura-kura ini suka sekali makan sayur-sayuran nih guys. Dan juga suka makan daging nih guys, seperti cacing dan ikan. WDD, mantap sekali nih. Ayo kita simpan saja dalam wadah nih guys. Lihat, wow, mantul, keren sekali nih. Ayo kita lanjutkan mencari lagi nih guys. Okay. Apa tahu kita masih dapat hewan lagi. Ayo kita cari lagi. Widih, guys, lihat, wow, di sini ada ikan lagi nih. Widih, lihat ini guys. Widih, lihat, wow, banyak sekali nih. Wow, lihat, ada ikan lagi tuh. Widih, lihat ini guys, banyak sekali ikan keluar dari lubang nih. Wow, lihat, seperti, widih, guys, lihat, masih ada lagi tuh. Widih, lihat ini guys. Widih, lihat ini, wow, mantul, keren sekali nih. Wow, lihat ini guys. Widih, lihat, wow, ada ikan patin albino. Widih, mantul. Lihatin guys, dapat lagi nih. Wow, ikan patin albino lagi. Widididi, mantul, keren sekali nih. Lihat, wow, lihatin guys, kita dapat ikan koki mutiara. Widedehe, mantul. Lihat, masih ada lagi tuh. Hei, ikan koki mutiara lagi. Widididi, mantap sekali nih. Ikan-ikan ini salah satu ikan hias juga nih guys. Wow, ikan koki mutiara lagi. Mantul. Wow, banyak sekali nih. Wow, ikan koki mutiara lagi nih guys. Widedede, mantap sekali nih. Lihat, ikan mas koki. Wow, hei, lihat ini guys. Wow, ada ikan komet. Wedede, mantul, keren sekali nih. Widih, guys, lihat. Wow, ada ikan Oscar batik nih. Wedede, mantul, keren sekali nih. Wedede, lihat itu guys. Wow, banyak sekali ikannya nih. Wedede, mantap sekali nih. Ayo kita lanjutkan mencari lagi nih guys. Siapa tahu kita masih dapat ikan lagi. Ayo kita cari lagi. Siapa tahu dapat lagi. Widih, guys, lihat. Wow, lihat ini guys. Widih, banyak sekali ikannya nih. Wedede, lihat ini. Wow, banyak sekali nih. Lihat ini guys. Wow, banyak sekali ikan keluar dari lubang nih. Wey, ada ikan hias nih guys. Wedede, ikan koi. Wih, tahu gak sih teman-teman? Ikan koi ini ternyata memiliki sejarah nih guys. Wow, dan sejarahnya apa? Pada zaman dahulu, ikan koi ini dijadikan sumber makanan oleh petani Jepang nih. Wedede, mantul, keren sekali nih. Wey, lihat, masih ada lagi nih. Wey, ikan koi lagi nih guys. Wedede, mantul, keren sekali nih. Kita simpan dalam wadah lagi. Wedede, guys, lihat ini. Wow, dapat lagi nih guys. Widih, mantul, banyak sekali nih guys. Widih, lihat ini guys. Wow, dapat lagi. Widih, lihat ini guys. Wow, ikan koinya cantik sekali nih. Mantul, lihat ini guys. Wow, lihat ini, dapat lagi. Widih, dapat ikan koi lagi. Mantul. Ayo, hei, kita masukkan semua dalam wadah nih. Lihat ini guys. Wow, dapat lagi ikan koi lagi. Widih, mantul. Lihat ini guys. Wow, dapat lagi ikan koi lagi. Widih, banyak sekali ikan hias kita temukan nih. Wih, lihat ini guys. Wow, dapat lagi nih. Wih, ikan koi lagi. Wow, lihat.
Wih, banyak sekali. Sampai di rumah kita akan masukkan dalam akuarium nih, guys. Wedede, mantap sekali nih. Ayo, kita lanjutkan mencari lagi nih, guys. Siapa tahu kita masih dapat hewan lagi. Ayo kita cari. Widih, guys, lihat. Wow, di sana ada sesuatu yang bergerak nih. Wedede, lihat ini, guys. Wow, kita dapat si umang-umang. Wih, ada keloman nih, guys. Tahu gak sih, teman-teman? Wow, kelomang ini suka sekali makan kelapa nih. Wedede, mantap sekali nih. Kelomang ini banyak sekali tinggal di pinggir laut nih, guys. Wedede, mantap sekali nih. Wedede, lihat ini. Wow, mantul. Ciri khas kelomang ini, dia memiliki cangkang nih, guys. Wow, dan fungsi cangkang ini melindungi diri dari sang predator nih, guys. Apabila dia diserang oleh predator, maka seluruh badannya akan masuk ke dalam cangkang ini. Wede, mantul. Lihat ini, guys. Wow. Widih, guys, lihat. Wow, ada yang paling besar nih. Wow, sepertinya ini rajanya nih, guys. Wow, besar sekali nih, teman-teman. Mantul. Ayo kita lanjutkan mencari lagi nih, guys. Siapa tahu kita masih dapat hewan lagi. Ayo kita cari. Widih, guys, lihat. Wow, lihatin, guys. Widih. Ada ikan keluar dari lubang nih, guys. Widih, lihat itu. Ini lubangnya nih. Ayo kita lihat lagi. Ayo keluar. Widih, guys, lihat itu. Udah keluar lagi tuh. Wih, lihat ini, guys. Wow, dapat lagi nih, guys. Widih, ikan lele raksasa nih. Wow, lihat. Sepertinya masih ada lagi tuh. Ayo keluar. Ayo keluar. Ayo keluar ikan. Ayo. Widih, guys, sepertinya ikannya tidak mau keluar nih. Widih, lihat itu, guys. Udah keluar lagi nih. Wah, hey, lihat. Kita dapat lagi nih, guys. Wow, kita dapat 3 ikan lele raksasa nih. Yang putih ini adalah ikan lele albino. Wih, mantap sekali nih. Ayo kita simpan dalam wadah saja nih, guys. Lihat ini. Wow, ikan lele sangkuriang nih, guys. Tahu gak sih, teman-teman? Ternyata ikan lele ini selain bernapas melalui insang, dia juga memiliki cadangan oksigen yang disebut dengan labirin. Wih, mantap sekali nih. Ayo kita masukkan dalam wadah saja nih, guys. Sini. Ayo, sini. Sini kok. Berat sekali nih, guys. Wow, lihat ikan lelenya berat sekali nih, guys. Weh, lihat, masih ada lagi nih. Sini ki. Ayo masuk ke dalam wadah nih. Sini. Dinding. Ayo, lihat, kita sudah masukkan nih. Mantul, keren sekali nih. Ayo kita cari lagi nih, guys. Siapa tahu kita dapat lagi. Ayo kita cari. Widih, guys, lihat. Wow, lihat itu, guys. Wih, ada si marmut nih. Widih, kita tangkap nih. Kita tangkap nih, guys. Sini. Wow, lihat. Kita dapat marmut nih. Widih, mantul. Keren sekali nih. Lihat tuh, guys. Masih ada lagi tuh. Sini. Ayo sini. Sini, guys, sayang. Lihat. Dapat lagi nih. Wow, dapat marmut lagi nih, guys. Lihat. Kita dapat 2 si marmut. Tahu gak sih, teman-teman? Wow, si marmut ini ternyata memiliki keistimewaan ini, guys. Wow, keistimewaannya apa? Pada saat dia terancam, dia akan berbunyi suara seperti peluit nih, guys. Wow, memberikan sinyal kepada hewan sekitarnya bahwa di sini ada hewan predator yang sedang mengintai. Wedede, mantul, keren sekali nih. Ayo kita lanjutkan mencari lagi nih, guys. Siapa tahu masih dapat lagi. Widih, guys, lihat. Wow, di sini ada ikan kecil nih. Weh, coba kita lihat nih, guys. Ini ikan apa nih? Wow, lihat. Ada ikan betavis. Weh, ikan cupang lagi nih. Mantul, keren sekali nih. Kita simpan dalam gelas-gelas saja nih, guys. Wow, mantul. Keren sekali nih. Ayo kita cari lagi. Widih, guys, lihat. Wow, lihat itu, guys. Widih, ada yang bersembunyi nih. Wow, lihat itu. Widih, coba kita tangkap nih, guys. Wow, ini ikan apa nih? Widih, ada ikan lele lagi nih. Weh, lihat. Kita dapat ikan lele lagi. Wow, ikan lele. Iwa lele. Lihat, ada lagi nih. Weh, dapat lagi nih, guys. Ikan lele lagi nih. Wow, di sini. Weh, widih, lihat itu, guys. Weh, dia mengamuk lagi nih. Oh, sini. Ayo, kita tangkap saja nih, guys. Wow, dia mengamuk lagi nih, guys. Wow, kita tangkap lagi. Lihat, masih ada lagi nih. Weh, dapat lagi ikan lele lagi. Wow, mantul. Keren sekali nih. Kita dapat 3 ikan lele. Ayo, kita lanjutkan mencari lagi. Siapa tahu dapat lagi. Widih, guys, lihat.
Wah, di sini ada anak ayam warna-warni. Ayo kita tangkap nih, guys. Widih, guys. Lihat, dapat lagi nih. Wow, anak ayam warna-warni lagi. Lihat ini, guys. Kita tangkap dua nih. Wow, lihat ini, guys. Kita dapat yang berwarna kuning sama berwarna orange. Mantul-mantul nih. Keren sekali nih. Oke, teman-teman. Cukup sampai di sini. Bila waktu, kita ketemu lagi. Bye-bye.